Allahu 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 Allah 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 As I look to nature's beauty dazzled am I Knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an. Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah. Ta'ifatam Ta'ifatam Bukan ini tuh Ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin Sadaqallahu al-adhim Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ini maknanya shadaqatu itu zakat. Jadi setiap penafsiran dari ini ada penafsiran ayat bil ayat, ada tafsir secara harfiah ikut para ulama. Pada umumnya itu sodakoh yang di sini itu maknanya zakat. Redaksinya ini innamas sodakotu, dan sesungguhnya apa-apa yang berupa zakat lil fuqara itu khusus untuk fakir, wal masakin orang miskin, wal amilina 'alaiha dan untuk yang amil zakatnya itu penyalurnya itu, wal mu'allafati qulubuhum dan untuk orang yang mu'allaf
mu'allafat itu yang dilunakkan. Qulubuhum hatinya. Wa firriqab memerdekakan budak. Wal gharimin dan melunasi hutang. Misalkan sampean punya tetangganya banyak hutangnya, zakatnya itu bisa diberikan kepada mereka yang banyak hutangnya untuk supaya cepat melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah yang berjuang di jalan Allah, para ustaz, para kiai, boleh sampean zakati. Wa bani sabil dan orang yang dalam perjalanan, musafir. Jadi boleh. Ini zakat-zakatnya untuk orang-orang ini ya. Untuk fakir, untuk miskin, untuk amil zakatnya itu, terus untuk orang mu'alaf, untuk budak, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang banyak hutangnya, dan untuk yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang perjalanan atau musafir. Kalau sampean mau ngasih zakat ke mereka ini, kenapa kok ke orang mu'alaf kok dikasih padahal dia itu kaya raya misalkan, kayak siapa itu, Deddy Kompuser, kenapa kok kita ngasih zakat sama dia itu? lambang bahwa kita itu peduli, bukan masalah besar kecilnya, enggak, kita peduli dari segi sosial, ekonomi, kita peduli, ada ikatan, ada ukhuwah di situ. Wa firriqab, misalkan ada budak, sekarang enggak ada ya budaknya. Ada sekarang budak misalkan di Arab Saudi, TKW yang dijual sama PT-nya misalkan, atau ilegal dia itu dijual sama orang dijadikan budak. Ada juga yang jadi budak itu PSK, itu budak. Termasuk budak PSK yang sudah kontrak selama 1 tahun, gak boleh meninggalkan lokalisasi ini. Itu bisa kita tebus dia. Berapa sih? Oh ini penghasilannya dalam 1 malam bisa 5 juta ini misalkan. Karena kelas bintang 5 sudah. Berarti kalau baru kapan masuknya? Baru 1 bulan. Berarti ada 11 bulan lagi. Ping piro itu? Bisa MM-an itu. 5 juta kali 30 hari kali 12 kali 11 bulan. Dirabi, enggak dirabi buat apa juga dia. Terus wal gharimin bagi yang punya hutang. Sekalian Mas Jun punya utang, sampean tahu Mas Jun punya utang, sampean bayari atau sampean mau berzakat gitu, wis gak usah Mas Jun, wis utangmu lunas, misal berbentuk zakat, sedekah. Terus wa fi sabilillah yang berjuang di jalan Allah, biasanya ustad-ustad itu, ustad-ustad itu yang ikhlas itu biasanya enggak minta bayaran. Ngajar aja. Dikasih bensin iya, enggak dikasih iya. Kasihkan pada beliau yang ngajar itu. Wabni sabil dan orang yang dalam perjalanan, musafir. Biasanya kecapean atau memang sengaja dia berjalan tirakat jalan. Yang orang yang pakai tongkat terus bawa tas, terus pakai sandal jepit jalan tok. Tapi bagus, setiap ada masjid dia berhenti sholat duhur, berjalan lagi, kasih gak masalah, disebar. Faridatan minallah itu adalah sebuah fardu dari Allah. Jadi kalau kita kerjakan termasuk fardu wajib. Wallahu alimun hakim,
sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Jadi enggak usah kita mikir nanti dibalas, enggak usah, sudah. Mukhlisina lahuddin, kalau di dalam agama itu kita harus ikhlas. Dan juga kalau keturunan Kanjeng Nabi, yang betul-betul keturunan Kanjeng Nabi itu enggak boleh, zakat enggak boleh. Kalau sedekah biasa masih boleh. Kalau zakat enggak boleh. Jadi pernah diriwayatkan tuh Sayyidina Hasan, cucunya itu makan kurma. Ada kurma di atas meja terus langsung dimakan. Dipetik langsung dimakan. Terus ketahuan sama Kanjeng Nabi. Kamu makan apa? Makan kurma. Terus dicongkel sama Kanjeng Nabi, dimasukkan tangannya. Telunjuknya ini ke tenggorokannya sampai muntah Sayyidina Hasan. Haram, enggak boleh keturunanku memakan zakat. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku keturunannya tapi doyan zakat, bukan, perlu diragukan kesayyidannya, kehabibannya itu perlu diragukan. Kekiaiannya, kalau betul-betul ada nasab ke Kanjeng Nabi, biasanya enggak boleh, haram memakan zakat. Itu udah fitrahnya dari keturunan Kanjeng Nabi. Risikonya bukan risiko memangnya, memang dijaga. Karena keturunan Kanjeng Nabi sampai keturunannya itu hafiz indallah, terjaga dari sisi Allah, dari semua, dari sifat-sifatnya. Kalau enggak ada keturunannya enggak masalah. Enggak masalah. Malah harus, wajib malah. Faridatun minallah, diwajibkan sama Allah. Fisabilillah itu namanya. Yang berjuang di jalan Allah boleh sampai ngasih, "Ustaz, ini saya punya ini uang untuk Anda." "Oh iya, makasih." Doakan Ustaz, enggak usah. Biasanya orang latah. Udah ngasih minta doa, ngasih aja. Makan susah, semoga cepat dapat jodoh. Wes. Amin. Kasih aja. Faridatan minallah, itu difardukan di sisi Allah. Wallahu alimun hakim, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan bijaksana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahil, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatai ya Allah.
knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an, Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Rehmate barkaton se daman bharta hai tu. Wer ist da, mein Texte und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allah. Srishti korecho sundor prithibi, manush poshu paki shagor nodi. Betem tu, O Allah, te adorohim, betem prete yedim kerkohim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.